weton anak yang bisa mengangkat derajat orang tua hingga makmur. Enak. Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya di channel Triatenov. Apa kabar teman-teman Triatenov semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu, rahayu, rahayu. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Triatenov, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya dapat melihat video terbaru dari channel Triatenov. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas weton anak yang bisa mengangkat derajat orang tua hingga makmur. Setiap orang tua pasti ingin memiliki anak yang mampu mengangkat derajat kedua orang tua mereka. Menurut Primbon Jawa, hal tersebut bisa dilihat dari perhitungan weton dan neptu anak tersebut. Inilah weton anak yang akan bisa mengangkat derajat kedua orang tua hingga makmur. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, weton Senin Pon. Baik pria maupun wanita diramalkan memiliki keberuntungan yang sangat besar dan sering dimudahkan dalam hidupnya. Memiliki rezeki yang cukup banyak sehingga diramalkan akan mengangkat derajat orang tuanya. Yang kedua, weton Senin Wage. Memiliki jumlah neptu 8 dari hari Senin 4 dan pasaran Wage 4. Dengan neptu 8 ini, anak yang lahir di weton Senin Wage, baik itu pria maupun wanita, berada di bawah naungan tunggak semi. Menurut Primbon Jawa, weton ini dipercaya memiliki keberuntungan dan rezeki yang banyak dan akan mengangkat derajat orang tuanya. Yang ketiga, weton Selasa Pahing. Baik pria maupun wanita mempunyai jumlah neptu 12 dari hari Selasa 3 dan pasaran Pahing 9. Dengan jumlah neptu ini, anak yang lahir pada weton Selasa Pahing mempunyai kemakmuran, kesejahteraan, dan rezeki yang banyak bagi kedua orang tuanya. Yang keempat, weton Selasa Pon. Baik pria maupun wanita memiliki jumlah neptu 10 yang berasal dari hari Selasa 3 dan pasaran Pon 7. Dengan jumlah neptu 10, weton Selasa Pon ini berada di bawah naungan tunggak semi, yang artinya rezekinya selalu ada dan membawa rezeki dan keberuntungan untuk orang tuanya. Tetapi harus diingat bahwa anak adalah amanah dari Tuhan yang harus disyukuri dan harus dididik untuk menjadi baik. Yang kelima, weton Selasa Wage. Mempunyai jumlah neptu 7 yang berasal dari hari Selasa 3 dan pasaran Wage 4. Berada di bawah naungan Waseso Segoro yang artinya rezekinya luas seluas lautan. Dan diramalkan akan membawa kedua orang tuanya hidup sejahtera dan berkecukupan. Yang keenam, weton Rabu Legi. Baik pria maupun wanita yang lahir pada weton Rabu Legi ini memiliki jumlah neptu 12 dari hari Rabu 7 dan pasaran Legi 5. Diramalkan rezekinya selalu lancar dan akan mengangkat derajat orang tuanya. Yang ketujuh,
weton Rabu Pahing dengan jumlah neptu 16 dari hari Rabu 7 dan pasaran Pahing 9. Dengan jumlah neptu 16 ini berada di bawah naungan tunggak semi. Anak yang lahir pada weton Rabu Pahing ini akan memenuhi kebutuhan dan akan membuat orang tuanya beruntung dan berkecukupan menurut primbon Jawa. Yang kedelapan, weton Kamis Kliwon dengan jumlah neptu 16 dari hari Kamis 8 dan pasaran Kliwon 8. Dengan jumlah neptu 16 ini Kamis Kliwon diramalkan termasuk memberikan rezeki makmur dan berlimpah untuk kedua orang tuanya. Yang kesembilan, weton Jumat Kliwon mempunyai jumlah neptu 14 dari hari Jumat 6 dan pasaran Kliwon 8. Anak dengan weton Jumat Kliwon ini berada di bawah naungan Waseso Segoro yang artinya rezekinya luas seluas lautan, sehingga membawa rezeki yang banyak dan mudah dalam keluarga dan orang tuanya. Yang ke-10, weton Sabtu Kliwon mempunyai jumlah neptu 17 dari hari Sabtu 9 dan pasaran Kliwon 8. Mereka diramalkan memiliki kemakmuran dan kesejahteraan di depan mata. Maka tidak heran jika weton ini mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya. Yang ke-11, weton Minggu Wage dengan jumlah neptu 9 dari hari Minggu 5 dan pasaran Wage 4. Dengan neptu ini mereka berada di bawah naungan Waseso Segoro, menjadikannya mempunyai banyak rezeki berupa kesehatan dan materi, dan akan mengangkat derajat orang tuanya menurut ramalan Kamus Kitab Primbon Jawa. Dan perlu Anda ingat bahwa setiap anak adalah rezeki dan amanah untuk orang tuanya yang dititipkan oleh Tuhan. Harus kita rawat dan kita didik dengan benar supaya menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman Triatenov semua, demikianlah tadi ulasan singkat tentang weton anak yang akan membawa rezeki, keberuntungan, dan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya menurut primbon Jawa. Dan perlu Anda ingat bahwa ulasan tadi hanya ramalan yang tidak sepenuhnya benar. Boleh Anda percaya dan juga boleh tidak percaya. Semuanya kita serahkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Terima kasih telah menyaksikan channel Triatenov. Bantu subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.